perwakilan dari kelas 11 IPA 1 ini menceritakan kembali sebuah cerpen yang berjudul Jalan Terbaik karya Miftah Hujana yang bertema ketulusan hati seorang guru dalam mengajar. Di sekolah Madrasah Tsanawiyah ada seorang guru yang bernama Niken. Dia sangat tulus dalam mengajarkan berbagai ilmu kepada siswanya. Pada hari pertama dia mengajar di kelas 1. Betapa senangnya, gembiranya hatinya pada saat mengajar di kelas 1. Walaupun ada 14 siswa, tetapi semangat siswa dalam belajar sungguh luar biasa. Dan hari selanjutnya, dia masuk ke kelas 2. Dia merasa kecewa. Di kelas 2 hanya ada 9 siswa. Siswanya tidak mau belajar. Dia selalu bilang, belajarlah yang rajin. Belajar, belajar, dan terus belajar. Tetapi siswa itu, siswa yang ada di kelas 2 tidak mau belajar. Mereka bilang tidak usah belajar. Dia sangat kecewa dan keluar dari kelas 2 tersebut. Pada saat hari selanjutnya dia masuk ke kelas 3. Di kelas 3 hanya terdapat 14 siswa. Siswa kelas 3 tekun seperti kelas 1. Dan pada hari Minggu tiba dia masuk ke kelas 1. Sungguh terkejut bahwa hanya ada 2 siswa yang berada di kelas 1. Dia bertanya kepada salah seorang murid yang bernama Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah, kemana kawan-kawanmu? Kenapa mereka tidak masuk? Aisyah menjawab, mereka berjualan di pasar minggu untuk membantu orang tuanya. Lalu Niken mengatakan kepada Aisyah, kenapa kamu tidak berjualan seperti mereka? Tadi emang saya berjualan, tetapi saya takut tidak naik kelas, makanya saya langsung pergi kabur untuk mengikuti pelajaran. Dan setelah itu Niken langsung keluar dari kelas tersebut. Dia menghampiri pamannya dan berkata, paman, kenapa di sekolah ini semua murid disuruh untuk berjualan oleh orang tuanya ke pasar, padahal kan pendidikan lebih harus diutamakan. Pamannya tidak menjawab apa-apa dan berpikir, mengatakan kepada Niken, Niken, apakah kamu punya usul terhadap permasalahan ini? Niken berkata, saya ada satu usul, paman. Bagaimana kalau paman ini meminta bantuan kepada pemerintah untuk dibiayai sekolah ini untuk mendapatkan beasiswa bagi siswa yang miskin? Lalu paman mengajukan permohonan kepada pemerintah. Setelah 2 bulan menunggu dan akhirnya pemerintah mau mengeluarkan dana tersebut. Pada saat pembagian beasiswa itu, sangat banyak siswa yang hadir ke sekolah, makin meningkat, beberapa bulan semakin meningkat. Tetapi pada bulan yang ketiga, siswa semakin menurun. Mereka hanya datang pada hari pembagian beasiswa saja. Dan Niken dengan paman tidak habis pikir, sekolah sudah digratisi, biaya siswa tiap bulan ditanggung, tetapi masih banyak siswa yang bolos.